Inilah rekaman mencekam detik-detik kelompok penyerang Rusia menyergap benteng tentara Ukraina. Tidak dirincikan lokasi penyerangan dan tanggal pasti insiden tersebut terjadi. Namun rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 14 April 2023. Pasukan Rusia berbekal senapan laras panjang turun dari tank dan menuju benteng tentara Ukraina. Sejumlah kelompok penyerang segera melepaskan rentetan tembakan. Setelah menyerang, mereka mengklaim berhasil menguasai benteng militer Ukraina tersebut. Dalam keterangan unggahan disebutkan, perebutan benteng militer Ukraina dilakukan oleh orang-orang dari kelompok penyerang Brigade Bermotor ke-60 Rusia di bawah komando seorang pejuang dengan tanda panggilan Don. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Jumat 14 April 2023, telah berlangsung selama 415 hari. Konflik antar negara bertetangga itu sampai saat ini masih berlanjut dan belum tampak tanda-tanda akan segera berakhir. Какой-то же. В какой траншее? Куда я закинул? Ну стой. Ну, блядь, стреляйте, если видите. Последний. Тихо, я ему гранат сейчас. Выходи, фильтр, не падай! Руки поднял, сука! Еще гранату закинь туда. Еще гранату туда. Есть, пидор! Вылазь, пидор! Пидорасы, вылазьте нахуй, руки подняли! Вы окружены, пидоры! Руки подняли, кто жить хочет, сука! Rusia melaporkan secara total 407 pesawat Ukraina dan 228 helikopter, 3747 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 540 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 180.590 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-414.